pergantian itu terjadilah penembakan yang terhadap salah satu anggota kita dan mengakibatkan gugur, yaitu Serda Rizal, dan juga luka tembak terhadap Pratu Tupal Baraja. Selanjutnya untuk rekan-rekan kita yang di sana langsung melaksanakan siaga dan juga melaksanakan pertahanan posnya masing-masing sambil membalas tembakan sehingga terjadilah kontak tembak itu. Namun demikian berjalannya dengan terjadi kontak tembak, terjadilah lagi terhadap anggota kita sekitar pukul 08.20 waktu Indonesia Wilayah Timur, ya, terjadi penembakan dan terjadi kontak tembak menyerang pos Satgas Kodim Raider 408 Sabarata, ya, sehingga mengakibatkan dua personil lagi yaitu Pratu Rahman dengan Pratu Saiful terkena tembakan rikoset. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.